Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya? Ya, oh iya, di video kali ini aku mau ini guys, mau masak daging kambing ya. Dan bahan-bahannya tentu saja ada daging kambing dan panci ya. Rice cooker kali ini aku mau pakai rice cooker aja biar cepet. Terus bahan lainnya adalah daun bawang putih sama akarnya ini, batangnya maksudnya, karena langka bawang putih ya, jadi aku pakai ini aja. Terus ada ini jahe, cabe, bawang bombay sama tomat sama apa ya? Ini ya, ini bumbu-bumbu ya, ini bumbu-bumbuku. Ini serbuk kunyit, jinten, garam, terus sama itu masala daging ya. Tuh. Jadi ini dagingnya udah aku taruh, kasih ini masala-masala sama garam sedikit sama serbuk kunyit sedikit ya. Jadi didiamkan dulu tadi sudah. Sekarang kita mau mulai masak guys. Ya sekarang karena minyaknya sudah panas ya. Sekarang kita masukkan jira ya guys. Jira ini kayaknya kalau di Indonesia itu jintan ya. Dan selanjutnya kita masukkan jahe. Jahenya masukin semua aja sama chili. Jadi kita aduk-aduk biar wangi ya guys. Maaf ada gangguan. Ini tadi kita masukin ini bawang merah, daun bawang sama cabe ya. Sama jahenya biar wangi dulu. Selanjutnya kita masukkan dagingnya ya guys, dagingnya kita ini kaki juga kita oseng-oseng dulu biar kering ya, jangan dikasih bumbu lainnya, biarkan dia kering dulu, api besar juga nggak apa-apa guys. Selanjutnya kita masukin bumbunya ya, kita tambahkan lagi serbuk kunyitnya, terus masala dagingnya juga kita kasih banyakin dikit guys, sama serbuk kayu putih ya, semuanya serbuk. Terus kita ini daun bawang aduk-aduk lagi. Selanjutnya kita masukin tomat ya guys, tomatnya jangan semua. Kita kasih air ya. Untuk supnya ini suka-suka saja. Suka-suka pemirsa kalau sup itu. Sekarang sudah ini guys, aku nggak videoin ya pas buka press cookernya. Sekarang kita masukin yang terakhir itu tomat lagi ya, tadi sisanya sama bawang bombay sama daun bawang kita masukin lagi. Ini sudah empuk banget.
Ya teman-teman, yang terakhir kita masukkan garam ya. Karena kuahnya banyak, jadi aku taruh agak banyak garam. Sekarang sudah masak, ini sudah masak. Siap untuk dihidangkan. Nah, seperti ini jadinya ya guys. Ini karena kita mau makan nasi, pasti ada nasi yang nasi papat, terus ada ini timun sama bawang merah ya buat lalapan, terus ini ada sayur, sayurnya kentang dengan itu apa, pokoknya sayur lah, aku kasih brokoli juga ya, ada kacang-kacangan, ada sup sedikit, terus ini daging kambingnya, dan ini nggak lupa air mendidih, air panas ya. Oke guys, videonya aku sudahi dulu ya, sekarang kita mau menyantap makan siang. Terima kasih yang sudah hadir. Bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.